Saya Ike Yolanda, kali ini dalam pelatihan Sabusanov Kain Master. Untuk tugas 4 ini, setiap peserta diharuskan membuat sebuah video intro yang nantinya akan digabungkan dengan konten video yang akan diupload ke YouTube dengan menggunakan aplikasi Kain Master di HP Android. Nah, sebagaimana biasa, pastikan dulu saya sudah subscribe di channel Berbagi TV dan sudah like di video materi 4. Untuk tugas secara terinci yaitu membuat intro atau opening video menggunakan Kain Master di mana bahannya dapat menggunakan gambar atau video serta audio yang sudah disiapkan. Kemudian prosesnya direkam, diupload ke channel YouTube masing-masing dan nantinya akan di-share melalui komentar yang ada di video materi 4 dan Facebook Sabusanov. Oke sahabat, mari ikuti langkah-langkah selengkapnya. Langkah pertama, kita buka aplikasi Kain Master, kemudian kita menuju project dengan cara klik plus untuk menuju project, kemudian pilih aspek rasio yaitu 16:9. Nah, berikutnya kita tentukan media yang akan digunakan. Kali ini saya akan menggunakan foto atau gambar ya. Sama seperti pembuatan video sebelumnya, editing video sebelumnya, ini caranya kita klik pada track atau pada gambar ini, kemudian kita klik tanda crop, kita sesuaikan gambar yang kita inginkan. Nah, kalau tadi kan tertutup ya, ini sudah dominan warnanya. Nah, kita paskan, jangan lupa diklik sama dengan supaya bagian awal dan akhir sama. Kita cek dulu. Oke. Nah, berikutnya saya akan menambahkan lapisan yaitu berupa foto, logo. Logo IG yang pertama ya, ini akan saya letakkan di sebelah kanan atas. Oke. Tanpa animasi ya, tanpa animasi. Kemudian berikutnya saya juga akan menambahkan logo Sabusanov. Ini di pojok sebelah sini. Nah, berikutnya saya akan menambahkan lapisan berupa teks. Di sini saya akan ini yang
melakukannya. Jangan lupa menghapusnya. Oke, animasimus. Oke. Nah, berikutnya saya akan menambahkan media. Masih gambar yang sama. Ya. Ini karena ditambah maka ini harus kita kurangi. Nah, untuk di halaman kedua ini saya akan menambahkan klip grafis itu berupa tulisan. Ya. Nah, saya akan membuat di sini adalah tugas 4. Warnanya saya akan sesuaikan warna biru muda. Oke, tugas 4. Kemudian berikutnya akan saya tambahkan di bawah nih, tambahkan di bawah lapisan. Judul tugas 4 ya, judul tugas 4. Nah, pada bagian ini transisi akan saya tambahkan, transisinya adalah presentation. Saya akan mengambil transisinya ini. Dicatatkan. Nah, sudah, yang ini karena tidak perlu lagi kita potong saja. Nah, kita pastikan dulu semuanya. Ini masih berlebih. Kita potong, mungkin tidak masalah ya. Jadi kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, ini tulisannya ternyata belum ada animasi masuk. Animasi masuknya sudah ada. Oke, sip. Nah, berikutnya akan saya tambahkan audio. Audio yang akan saya tambahkan adalah ya. Nih. Kita atur dulu ini sebagai Kita pangkas dulu. Ini akan sampai di sini. Oke. Nah, ya, pangkas. Oke. Nah, kemudian suaranya akan kita turunkan. Biasanya kalau latar itu 20% ya. Kita coba.
Demikian cara untuk membuat intro, video intro, yang kemudian nanti akan kita gabungkan dengan video isi yang sudah kita buat pada tugas sebelumnya. Oke sahabat, demikian tentang tugas 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.